Ada ke Indian food yang halal dekat Ipoh? Dulu aku pun mencari juga. Rupa-rupanya ada. Nama kedai ni Zaitun dekat Selibin. Betul-betul dekat sebelah KFC. Kedai dia memang selesa. Ada surau, ada aircon. Lepas tu space pun besar. Dua tingkat dekat atas korang boleh sewa nak bersambut birthday ke anniversary ke. Lantak korang lah. Tapi yang penting, kalau korang teringin nak makan Indian food, dekat sini ada. Jangan risau sebab owner restoran ni Muslim. Dekat sini both ada Southern dengan Northern punya Indian food. Aku memang dah aim lama nak makan roti macam ni dekat Ipoh. Kalau tak kena pergi KL. Korang nilai sendirilah tengok muka aku, betapa bahagianya aku. Lepas tu aku try dia punya nasi dengan dia punya lauk. Mostly makanan-makanan kat sini memang kuat lah rasa rempah dia. Tapi don't worry, dia tak muak sangat pun. Nasi dia sedap, memang tip top. Aku tak tahu nak describe macam mana. Tapi memang puas hati lah bila makan. Yang ini buttermilk chicken Indian style. Korang boleh tengok sini berapa pekatnya kuah dia. Dia ada rasa masam, lepas tu ada rasa rempah. Memang recommended untuk peminat Indian food. Selain tu, diorang ada juga menu-menu lain. Contohnya macam ikan bawal ni. Dia hidang seekor macam ni. Lepas tu korang cincang dengan sauce meat. Bang, nasi biryani tak ada ke? Ada. Siap ada kambing dengan ayam lagi. Korang tinggal nak pilih je. Yang ini aku lupa nama dia. Cuma dia, luar dia telur, dalam dia kebab. Dia macam kau makan kebab salut dengan telur pataya lah. For those yang suka order dessert, korang boleh try juga Indian style punya dessert. Aku recommend korang ambil fruit falooda tadi tu. Ada ice cream dan dalam tu ada buah. So far experience aku makan sini, pada aku puas hatilah. Untuk harga dia macam kau masuk restoran nasi Arab. Yang dah pernah pergi, cuba korang komen.